Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Nur dari Pondok Imanatis Indonesia. Buat Anda sahabat semua yang sudah ikut program diskon pelatihan kelas hipnotis jarak jauh, kelas gendam jarak jauh, sangat terima kasih sekali. Hari ini tanggal 24 November adalah hari terakhir. Kuota terbatas. Jika Anda berminat, silakan Anda hubungi nomor WA yang saya cantumkan di kolom deskripsi dan juga di kolom video. Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah subscribe di channel ini. Bagi yang belum, silakan Anda subscribe dan juga tekan loncengnya. Sangat terima kasih sekali. Di materi kali ini saya akan membagikan beberapa hal kepada Anda yang insya Allah bermanfaat buat diri Anda. Yang pertama adalah bagaimana kita ini mengelola pikiran kita, mengelola mindset kita. Tidak dipungkiri bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang tertekan mentalnya. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah di situasi pandemi yang seperti ini. Berimbas kepada usaha Anda, berimbas kepada pekerjaan Anda, berimbas kepada penghasilan Anda. Nah, salah satu program yang saya buat yaitu memberikan diskon pelatihan adalah untuk membantu Anda agar tidak menjadi kendala ketika Anda ingin bisa mahir mempengaruhi orang atau bisa melakukan hipnoterapi dan lain-lain. Mindset yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa di situasi apapun saat ini, jagalah pikiran Anda. Di dalam dunia pikiran, dalam dunia hipnotis diajarkan bagaimana kita mengelola mindset kita, diajarkan bagaimana kita ini memaintain mindset kita atau pola pikir kita. Kejadian-kejadian yang tidak terduga seringkali menghampiri kita, siap atau tidak siap. Entah apapun itu, seperti halnya situasi saat ini. Yang perlu kita persiapkan, tidak lain dan tidak bukan, adalah mental kita. Kita tidak bisa mengendalikan datangnya arah angin. Namun, sebagai seorang nakoda, kita bisa mengendalikan arah kapal kita. Itu kuncinya. Jadi di situasi apapun, banyak sekali hal-hal ya yang berusaha masuk merusak pikiran kita, merusak hati kita, merusak mental kita, buat kita jatuh down dan lain-lain. Namun kita punya kuasa penuh akan diri kita sendiri. Kita adalah raja di dalam pikiran kita sendiri. Kita bisa mengelola mindset di dalam pikiran kita sendiri agar kita akan senantiasa selalu semangat, selalu percaya diri, dan yang terpenting adalah kita tetap berkarya. Itu sangat-sangat penting sekali. Semoga paparan singkat ini membantu Anda yang saat ini sedang terpuruk mentalnya. Ayo bangkit ya, tetap semangat. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan beberapa ayat dalam kitab agama Islam di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan, dan itu benar adanya. Ya, artinya ketika kita sedang menghadapi kesulitan, saat itu juga sebenarnya kemudahan juga dipersiapkan. Tinggal kita jeli bagaimana kita melihat kemudahan tersebut serta memanfaatkan peluang tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di video Mas Nuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.